Itu naik naik. Gini dah. Ah, di video, iya pak. Di Google, nama lainnya. Tapi enak ya. Panas. Ini apa yang mirip lemon? Lemon melon. Lemon melon. Thank you.
Ikutan. Nomor. Pedes banget. Ini tuh selain pedes, hangat.
Semoga bisa. Amin. Jamur. Habis tinggal cabai tuh. Yay, berarti sekarang nggak begini tapi berhasil begini. Buat yang pengen tahu cara masaknya pasta ini gampang banget, lihat di postingan sebelumnya ya. Seperti biasa. Bukan seperti biasa. Apa? Seperti video yang mukbang jamur. Seperti video yang mukbang jamur. Bareng lagi sama Kusuma. Gimana? Panas? Kalau ini lebih dominan ladanya, makannya di perut, di mulut. Itu ladanya kebanyakan jadi kayak bergetar atau bibirnya bergetar enggak? Coba diam. Ya kan? Sama lidahnya bergetar, perutnya panas, tapi enak gak? Enak. Berapa nilainya? 1-10 kasih nilai. Jawaban bersahabat apa jawaban jujur? Jujur. Ya. 8 deh. Okay. Tadi aku mau bilang berapa coba? 7,5 Kenapa? Oh, bilang 7,5 Tadi mau bilang 7,5 Jadi ini pertama kali bikin pasta. Niatnya tuh kayak mau bikin ala-ala carbonara gitu, cuma pakai santan. Soalnya ini kan vegan ya, jadi mau beli susu almond kayak harus ke supermarket, jadi ribet gitu kan. Jadi pakai yang ada aja di pasar. Iya gak? Yup. Tapi oke okay ya. Ya. Mirip-mirip carbonara enggak? Masih jauh sih, tapi ya. 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 11,5 8. 11 19 lah ya sama carbonara.
Kureng sih. Jobnya kureng sih. Kureng. Oke lah ya. Ya, ya pokoknya begitu. Udah habis. Pokoknya ini nilainya 7,5 deh, wis. Iya, tadi bilangnya 8 pas pertama. Itu kan jawaban menghargai. Jawaban jujur 7,5. Oke, enggak masalah. Nanti kita bakal bikin menu lain yang lebih oke dan lebih simple ala anak kos. Nanti di thumbnailnya kasih ratingnya berapa? Hah? Ratingnya berapa kasih? Oke. Okay. Rating kejujuran. Oke, okay, see you. Makasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton video-video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Dah, see you. Dah, dadu. Dah, see you. Gitu. Agak deket dong, gak kelihatan. Gak kelihatan mukanya. Dah, see you. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di menu masakan selanjutnya. Dah.